Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pendekar Jagat Segoro Demi Danan dan Cahyo. Cerita ini masih ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendekar Jagat Segoro Demi Danan dan Cahyo. Tetesan darah terlihat membasahi jalanan desa. Belum ada yang menyadari bahwa itu adalah darah dari manusia sampai salah satu warga bereaksi. Seorang ibu melihat seorang wanita berjalan terhuyung sembari tertawa cekikikan menuju hutan perbatasan desa. "Mina, Mas. Mina jalan sambil ketawa. Tapi jalannya kayak orang kesakitan." Ucap Bok Mar yang mengaku melihatnya dari jendela pawon rumahnya. Mendengar kesaksian itu, beberapa warga memasuki hutan dan mengikuti jejak darah yang terlihat. Tidak sulit untuk menemukan Mina, jejak darah dan suaranya yang berisik membuat warga dengan cepat menemukannya. Sayangnya yang warga temukan bukan Mina yang biasa mereka kenal. Bukan seorang Mina yang biasa dengan ramah menyapa warga yang berpapasan dengannya. Melainkan yang mereka temukan adalah sosok seorang perempuan yang tertawa seperti orang gila. Mina tengah menikmati seekor ayam hitam yang sepertinya sengaja diikat di tempat itu oleh seseorang. Tanpa belas kasihan, ayam yang sebelumnya masih berusaha melarikan diri itu ia bunuh. Lehernya telah terputus oleh perbuatan Mina, sementara darahnya tengah mengalir ke mulut Mina. "Ojo Mina, wes, ayo mulai." Larang seorang warga menghentikan perbuatan Mina yang membuat seluruh warga desa yang datang menahan mualnya. Ada sekitar 3 orang warga yang mencoba membawa Mina kembali, namun Mina terus memberontak sambil terus tertawa seperti orang gila. Sementara itu, berlarilah seorang pria dengan wajah cemas yang dipanggil oleh warga lainnya. Dia Mas Musi, suami Mina yang sepertinya baru saja kembali dari tempat kerjanya. "Mina, kowe kenapa toh Mina? Wes, ayo mulai." Ucapnya sambil tak kuasa menahan air matanya. Sayangnya Mina tidak menghiraukan ucapan suaminya itu. Ia masih terus berusaha menikmati darah dari ayam hitam yang sepertinya memang khusus disiapkan oleh seseorang untuknya. Seolah tak ada jalan lain, mereka pun memaksa sekuat tenaga mengikat Mina dan membawa pulang ke rumah Mas Musi. Sayangnya kejadian menjijikan di hutan itu membuat mereka lupa tentang asal darah yang menetes dari tubuh Mina. "Mina wis dincer sosok gede. Aku sudah tidak bisa apa-apa." Batu Mejan terlihat berkeringat setelah keluar dari ruangan di mana Mina diikat. Selama ini Batu Mejan merupakan sosok yang paling dipercaya dalam menangani kejadian seperti ini. "Terus piye, Mbak? Piye nasibnya Mina? Aku tidak tega melihat Mina koyo ngene, Mbah." Mas Musi berusaha mohon pada Batu Mejan. Batu Mejan hanya menggeleng. Ia berkata jujur pada Mas Musi bahwa ia memang tidak bisa membantu mengenai permasalahan ini. Tapi ia akan berusaha mencari cara ataupun seseorang yang mungkin bisa membantu Mina. Warga desa pun hanya bisa pasrah. Mereka pun meninggalkan Mas Musi bersama Mina yang dipasung dengan mengenaskan di sebuah ruangan di rumah kayu milik Mas Musi di pinggir desa. "Mas Musi." Seorang warga tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali sebentar. "Iya Mas. Dulu desa ini juga punya orang sakti yang konon bisa mengalahkan sosok seperti Buto. Maksud masnya, seandainya dia masih ada, dia pasti bisa menolong Mina. Kalau memang orang itu sudah tidak ada, lantas maksud masnya memberitahu hal ini apa?" Warga desa itu menoleh sebentar memastikan bahwa sudah tidak ada warga lain di dekatnya. "Orang itu punya seorang anak yang juga diwarisi ilmunya.
Mungkin dia bisa menolong Mina. Tidak seperti batu mejan yang pengecut itu. Seketika wajah Mas Musi berubah, raut wajahnya seperti menerima harapan baru akan kesembuhan Mina. Tolong kasih tahu saya, Mas, siapa orang itu? Warga itu tersenyum kecil, ia menoleh ke arah salah satu sudut desa. Semua warga lama mengenalnya. Rumahnya ada di pinggir sawah sedikit terpisah dari desa. Anak dari seorang sinden yang bernama Nyai Kirana. Ia mewarisi nama keluarga dari ayahnya, Danan Jaya Sambara. Suara pintu digedor berkali-kali sejak tadi pagi. Aku pun merasa sangat terganggu dengan hal itu. Tapi orang itu masih tidak ingin pergi. Nyai, tolong Nyai. Mina benar-benar butuh pertolongan. Ibu terlihat cemas, namun ibu berusaha tidak menghiraukan ucapan orang itu. Tetapi tetap saja suara pintu diketok masih terus terdengar. Wes Thomas Musi, Danan duduk bisma. Bocah kuwi durung iso kaya bapake. Tapi Nyai, kabeh wong wis nyerah. Cuma Danan harapan saya yang bisa menyelamatkan Mina. Salah satu warga desa yang bernama Mas Musi itu, aku memang sudah mendengar sebelumnya tentang Mbak Mina, istri Mas Musi yang baru beberapa bulan pindah ke desa. Mbak Mina sudah beberapa hari dipasung di salah satu ruangan di rumah mereka karena tingkah lakunya yang aneh dan membahayakan nyawanya. Dari yang ku dengar, Mbak Mina tertawa seperti orang kesetanan tanpa henti. Bahkan ia tidak mau makan dan minum selain memakan ayam hidup. Mas Musi dan warga menjadi dilema akan kondisi Mbak Mina. Anak saya belum siap, Mas. Sebaiknya kita tunggu Bimo kembali dari perjalanannya. Kali ini terdengar suara isakan tangis dari depan pintu rumah. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya dan segera menghampiri ibu. Bu, apa kita coba aja? Oh, Jonan, kamu masih kecil. Ini masalah nyawa. Tidak hanya nyawa Mbak Mina, tapi ya nyawa kamu juga. Aku pun menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menenangkan ibu. Perlahan dengan ragu aku membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di sebelah Mas Musi. Ia tengah meratap menahan tangisnya berharap ibu dan aku akan berubah pikiran. Mas, aku iki dudu sapa-sapa. Ilmuku jauh dari bapak. Apa saja yang terjadi nanti, itu atas kuasa Gusti yo. Mas wis pasrah le. Saya hanya berharap Tuhan menitipkan kesembuhan Mina lewat tanganmu. Ibu melihatku dari selap pintu rumah. Ia terlihat menghela nafas dengan wajahnya yang cemas. Tapi saat sudah mengerti keputusanku, ia tiba-tiba membawakan kopi hitam untuk Mas Musi sebelum akhirnya Mas Musi berpamitan. Sepulang sekolah besok saya akan mampir, Mas. Biar saya mempersiapkan diri dulu. Mas Musi pun mengangguk dan berterima kasih sebelum berpamitan pergi. Kamu yakin, Le? Ndak, Bu, makanya biar Danan mempersiapkan diri dulu. Sudah beberapa tahun setelah kepergian bapak, dan selama itu pula aku hampir tidak pernah berurusan dengan sosok-sosok tak kasat mata. Ibu bersikeras menjagaku agar bisa fokus pada pendidikanku, agar bisa lulus dan memenuhi salah satu cita-citaku berkuliah di Jogja. Ada beberapa tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh bapak. Sudah beberapa kali aku membaca tiap tulisan yang ditinggalkannya, tapi alih-alih menulis tentang ajaran ilmu kanuragan, bapak malah memilih untuk menulis wejangan-wejangan untukku. Itu bukan hal yang buruk. Dengan tulisan peninggalan bapak, aku jadi lebih bisa menenangkan diri dari rasa kehilangan. Tapi, apa benar bapak tidak menuliskan sama sekali tentang ilmunya? Atau minimal pengalaman spiritualnya? Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di hadapanku. Bukan bangunan baru. Mas Musi membelinya dari warga yang memang sudah tidak tinggal di desa ini. Walau begitu, rumah ini termasuk nyaman untuk ditinggali. Aku dan beberapa warga masuk ke dalam rumah, sementara ada beberapa warga yang berjaga di luar. Ada satu buah kamar utama yang sepertinya cukup besar. Sepertinya itu adalah kamar untuk Mas Musi dan Mbak Mina. Tapi bukan di situlah Mbak Mina berada saat ini. Mas, pitik kuning endi?
aku luwe. Terdengar suara seorang wanita yang terus tertawa dari sebuah ruangan yang berbeda. Sayangnya suaranya terdengar sangat lemah. Mas Musi menjelaskan bahwa Mbak Mina hanya mau memakan ayam hidup dan menolak semua makanan yang disuguhkan untuknya. Pintu kayu di ruangan itu pun terbuka. Ada seorang perempuan yang seharusnya sudah beberapa kali kulihat di desa ini, tapi wujudnya saat ini hampir tidak dapat kukenali. Kedua tangan wanita itu terikat dengan rantai pada tiang pondasi rumah. Tubuh dan wajahnya terlihat kurus dengan beberapa luka di tangannya yang sepertinya ia dapatkan saat berusaha melepaskan diri. Posisi tubuh Mbak Mina tidak jauh dari kasur yang disediakan oleh Mas Musi. Tapi sepertinya Mbak Mina tidak pernah meniduri kasur yang terkadang menjadi pelampiasan kegilaannya. Ada beberapa bercak darah di dekat sana. Entah sudah pernah melakukan hal senekat apa Mbak Mina di sana. Ngapa? Ngapa mbok gawa bocah iki? Saat menatapku seketika wajah Mbak Mina berubah serius. Matanya menatap tajam ke arahku seolah mengetahui niatku. Mengetahui respon itu, aku pun segera membaca doa untuk melindungi diriku sekaligus memohon keikhlasan dari Yang Maha Pencipta bila aku memang ditakdirkan membantu Mbak Mina. Entah apa yang memicunya, saat itu juga Mbak Mina mengamuk. Saat itulah aku samar-samar melihat sosok makhluk yang merasuki Mbak Mina. Ada makhluk hitam berambut panjang dengan wajah yang sudah tidak berbentuk terlihat merasuki dirinya. Entah mengapa saat ini kegilaan Mbak Mina semakin menjadi-jadi. Ia yang tidak berhasil melepaskan diri dari rantai itu akhirnya menggigit lengannya dan mengoyak daging di tubuhnya. Darahnya pun kembali membasahi tubuh dan baju Mbak Mina yang terus menggila itu. Sontak Mas Musi menahan amukannya itu dengan segala cara, sementara aku mempersiapkan sebuah doa sambil menggapai kepala Mbak Mina. Kalimat-kalimat menenang kulafalkan untuk menenangkan sosok roh di dalam tubuh Mbak Mina. Ada segelas air yang juga sudah kusiapkan untuknya. Setelah ia mulai tenang, Mbak Mina terlihat mulai tenang. Tapi ada yang aneh dengan wajahnya. Ia mengangkat wajahnya dan menyeringai ke arahku. Ngomong apa? Aneh. Doa-doaku sama sekali tidak berpengaruh untuk Mbak Mina. Sebaliknya, ia malah balik menantangku. Keringat pun mulai menetes di pelipisku. Rasa ragu mulai datang. Namun aku ingat ujangan Bapak, bukan doa dan ayat-ayat suci yang tidak ampuh untuk menangani masalah, melainkan kesiapan hati kita saat melafalkannya. Sekali lagi aku menatap sosok di dalam tubuh Mbak Mina. Dengan segala kesiapanku, mata Mbak Mina terlihat berubah kembali menjadi amarah. Tak cukup sampai di situ, seolah berusaha untuk menjatuhkan mentalku, ia memanggil sosok-sosok hitam yang saat ini berdiri dan merayap di sudut-sudut ruangan. Aku menelan ludahku berusaha tetap tegar. Kata Bapak, selama kita tidak lari dari jalan Yang Maha Pencipta, kita tidak perlu takut dengan sosok-sosok seperti makhluk-makhluk itu. Kali ini doa yang sama kubacakan dengan hati yang lebih siap. Sosok di tubuh Mbak Mina pun mulai merasa tidak nyaman dan meronta-ronta. Aku meneruskannya dengan lafalan ayat-ayat suci untuk memaksanya keluar dari tubuh Mbak Mina. Berhasil. Mbak Mina terkulai lemah di lantai, sementara aku melihat sosok wanita kurus hitam berambut panjang terpisah dari tubuh Mbak Mina dan terkapar di lantai. Jangan sombong, bocah. Aku akan kembali lagi ke tubuh wanita itu. Mendengar ancaman itu, aku pun tersulut emosi. Sebuah amalan api yang pernah diajarkan Bapak kulafalkan ke arah makhluk itu dan membakarnya. Api? Apa itu, Nadanan? Mas Musi sudah pasti tidak bisa melihat pertarunganku dengan sosok ini. Makhluk yang merasuki Mbak Mina, Mas. Dia masih mengancammu untuk merasuki Mbak Mina lagi. Sekali lagi aku membacakan doa yang mampu membakar sosok itu hingga suara teriakan kesakitan menggema ke seluruh ruangan. Seluruh orang yang ada di ruangan itu bergidik ngeri mendengar suara tanpa sumber yang terlihat itu. Tak berapa lama akhirnya suara itu pun menghilang bersama sosok makhluk yang tadi merasuki Mbak Mina. Tak lama setelahnya, makhluk yang menyaksikan dari sudut-sudut ruangan itu pun mulai meninggalkan tempat ini. Merasa keadaan sudah mulai aman, aku pun menutup doaku dan menarik nafas lega. Nadanan. Mas Musi memanggilku dengan nada suara bergetar. Aku pun segera menoleh ke arahnya. Mina. Mina kenapa, Nadanan? Tanyanya padaku. Mendengar pertanyaan itu, aku pun menoleh ke arah Mbak Mina. Keringatku menetes.
Mbak Mina tidak seperti yang kulihat tadi saat setan itu meninggalkan dirinya. Mbak Mina tidak lagi terkulai lemas. Saat ini ia terbujur kaku dengan mata yang terus melotot dengan rahang yang terus menganga. Aku pun bergegas memeriksanya. Tidak ada lagi roh yang merasukinya. Namun mengapa keadaannya bisa seperti ini? Seketika aku pun panik. Aku membacakan doa yang kupelajari untuk membersihkan penyakit ke segelas air dan mencoba meminumkannya pada Mbak Mina. Namun itu sia-sia. Tak putus asa, aku pun membaca doa dan beberapa mantra yang seharusnya dapat memulihkan jiwa seseorang, tetapi itu juga sia-sia. Nak Danan, kenapa bisa begini? Aku mengelap keringatku. Beberapa warga mulai berbisik sembari menatap ke arah kami. Dia membunuh Mina! Aku menoleh ke arah kumpulan warga itu, namun aku tidak menemukan siapa yang mengatakannya. Tidak! Mbak Mina! Mbak Mina masih hidup! Jelasku sembari terus berusaha melakukan sesuatu terhadap Mbak Mina. Sayangnya teriakan warga tadi membuat Mas Musi panik. Danan, apa yang sudah kamu lakukan? Anak kecil sok berurusan sama setan! Begini jadinya! Terdengar lagi kata-kata dari beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini. Jantungku berdegup kencang. Apa benar? Ada yang salah dengan perbuatanku? Satu persatu tuduhan terdengar dari warga. Ada yang mengatakannya secara langsung dan ada yang berbisik-bisik. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba muncul seorang bapak dari tengah kerumunan itu. Dia adalah Pak Juminto, sang kepala desa. Ia menarik tubuhku dari dalam ruangan itu dan membawaku keluar. Jangan berkucing! Bawa Mina ke rumah sakit sekarang! Warga yang berada di luar terheran melihat Pak Juminto yang membawaku dengan wajah yang serius. Pak, saya... Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Saya juga belum bisa menilai apa yang terjadi. Sekarang pulang! Tapi Pak... Pulang! Renungkan sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Aku tidak mampu membantah perintah Pak Juminto. Saat itu juga aku meninggalkan rumah itu sembari menahan air mata. Tatapan warga yang bingung menghantarkanku sebagai seorang yang gagal dan menimbulkan masalah baru. Nan, Danan, ayo keluar dulu. Maafin Danan, Bu. Seharusnya Danan nurut sama Ibu. Danan belum siap. Terdengar suara Ibu menghela nafas merespon jawabanku. Sudah, Nan. Ingat selalu ucapan Bapak. Selama niat kamu baik dan melakukan sebaik yang kamu bisa, keputusannya tetap di tangan Tuhan. Jangan menghukum dirimu sendiri. Aku memikirkan dengan keras perkataan ibu, namun aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalahku. Entah beberapa kali ibu mencoba memintaku keluar, namun aku tetap tidak mengindahkannya. Ya Wesley, tenangkan dirimu dulu. Selalu ingat, jangan sampai satu kesalahanmu menghalangi tujuan-tujuan baikmu. Ibu pun meninggalkanku dan membiarkanku menyendiri. Menit demi menit, jam berganti jam kuhabiskan untuk merenungkan perbuatanku dan mencerna ucapan ibu. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Setidaknya selama Mbak Mina masih bernafas, aku harus terus mencoba untuk menolongnya. Aku membuka pintu dengan cepat dan menghampiri ke arah barang-barang peninggalan bapak. Nan, kamu nyari apa? Barang-barang peninggalan bapak, semua ada di situ atau masih ada yang lain, Bu? Setahu ibu ada di sana. Ibu bantu cari kalau memang ada yang tercecer. Ada beberapa peninggalan bapak yang kucari mengenai catatan-catatan atau kitab yang mungkin bisa menunjukkan kasus serupa dengan Mina. Cukup banyak waktu yang kuhabiskan di sudut ruangan dengan membuka lembar demi lembar. Ibu sesekali menoleh ke arahku memastikan keadaanku. Sudah beberapa kali ia mengganti gelas kosong yang sebelumnya berisi teh panas yang ia buatkan untukku. Ketemu. Ada sebuah catatan dari bapak yang menceritakan tentang seseorang yang kesurupan. Ada beberapa kasus di mana makhluk yang merasuki orang itu hanya kamuflase untuk menyembunyikan bahwa sukma orang itu sudah diambil. Catatan itu membawaku pada sebuah tirakat untuk mendapatkan petunjuk akan hal ini. Siapa yang meletakkan ayam hitam di hutan? Siapa yang mengambil sukma Mbak Mina dan siapa sosok besar yang dimaksud Mbah Tumejan? Semua pertanyaan itu memantapkanku bahwa aku harus menghadapi sosok itu untuk menyelamatkan Mbak Mina.
Pagi itu aku terbangun setelah tanpa sengaja tertidur di ruangan bareng-bareng bapak. Ada sosok yang harus ku cari. Semua ini harus ku tuntaskan untuk mengakhiri rasa bersalahku. Bu, jangan pergi dulu. Kemana, Leh? Aku tidak menjawabnya. Aku sengaja tidak menjawabnya dibanding harus berbohong pada ibu. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba aku berpapasan dengan Pak Juminto dan Mas Musi yang sepertinya menuju ke rumah. Danan mau kemana? Memperbaiki kesalahan saya. Jangan nekat. Biar kita coba cari jalan keluar untuk permasalahan Mina. Iya Nan, maafkan saya kemarin terbawa emosi. Salah saya yang terpengaruh oleh salah seorang warga yang memintaku agar memaksamu. Ada warga yang meminta Mas Musi untuk memintaku menolong Mbak Mina. Aku menoleh sebentar ke arah Mas Musi, muncul berbagai pertanyaan di kepalaku saat ini. Tapi saat ini, aku pun mengalihkan pandanganku dan memilih berlari meninggalkan Pak Juminto. Danan! Aku mengacuhkan teriakan Pak Juminto dan terus berlari mencari apapun petunjuk yang bisa ku dapat. Pak Tumejan! Danan! Ada apa tiba-tiba? Sosok besar yang menyerang Mbak Mina. Itu siapa? Jangan salahkan dirimu, Danan. Semua sudah jalannya. Tidak, Pak. Siapa sosok itu? Batu Mejan menatap mataku. Sepertinya ia membaca keadaan saat ini. Seandainya ia tidak mau memberitahuku, mungkin aku akan mencari tahu cara yang lebih berbahaya untuk mendapatkan nama sosok itu. Akan saya katakan, tapi jangan berbuat nekat. Aku mengangguk dengan spontan hanya untuk mendapatkan petunjuk mengenai sosok itu. Ada bangunan baru di bekas desa tengah hutan yang sudah ditinggalkan warganya. Sebuah rumah kayu besar. Orang itu akan datang ke sana pada malam-malam tertentu. Siapa orang itu, Pak? Kamu akan tahu saat melihat wajahnya. Dia sosok besar yang berpengaruh. Jadi jangan nekat. Merasa tidak ada lagi petunjuk yang bisa kudapat, aku pun berterima kasih dan pamit menuju tempat yang ditunjukkan oleh Batu Mejan. Aku tahu mengenai sebuah desa yang telah lama ditinggal warganya. Tidak ada sumber air di sana dan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum warganya memutuskan untuk pergi. Yang membuatku cukup heran, ada yang membangun rumah di sana. Untuk apa? Aku berlari menerobos hutan. Satu demi satu semak dan dedaunan kusibak menuju arah desa itu. Cukup jauh, bahkan aku harus menyeberangi beberapa sungai untuk mencapainya. Tak lama setelah lewat tengah hari, tiba-tiba aku terhenti oleh seseorang yang menghadangku di tengah hutan itu. Wesnan, ojo nekat. Aku mengenal pria itu. Dia Cahyo, atau biasa dipanggil Panjul, seorang anak laki-laki seumuranku yang telah dianggap anak sendiri oleh Pale Bimo. Minggir, Jul, bukan urusanmu. Balasku sembari terus melewatinya, namun tangannya menghadangku. Ah, kamu mau ngapain ke sana? Ini bukan mainan anak-anak. Minggir. Kalau gak mau, kamu mau jadi seperti bapakmu kan? Orang goblok yang nekat. Siapa yang kamu bilang goblok? Tanya aku memastikan dengan mata yang mengancam. Kurang jelas. Bapakmu. Saat itu juga pukulanku mendarah di pipi Cahyo. Tidak ada yang boleh menghina bapak. Terus kalau bukan goblok apa? Tolol. Aku kembali mengayunkan lenganku untuk memukulnya, tapi kali ini ia menangkisnya dan membalas dengan sebuah tendangan yang membuatku terpukul mundur. Tak terima dengan serangannya, aku pun membalas serangannya lagi dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Namun ternyata tidak sedikit juga luka lebam yang sudah terjiplak di wajahku. Aku semakin kesal. Amarah menguasai tubuhku, kali ini aku tidak peduli dengan siapa yang kulawan. Kukerahkan semua ilmu bela diriku untuk melawan Cahyo, tapi beberapa detik kemudian aku sudah terkapar di tanah tak berdaya dengan pukulannya yang membuatku kembali terjatuh. Sial. Ucapku mencoba berdiri, tapi Cahyo kembali memukulku hingga terkapar lagi. Aku pun menyerah terbaring di tanah sembari kembali mencoba mengatur nafasku. Cahyo pun terduduk kelelahan setelah hampir beberapa jam kami bertarung. Udah puas? Sudah cukup.
napasku habis. Percuma saja. Untuk masalah baku hantam ilmu bela diri, Cahyo masih lebih baik dariku. Ia pun mencoba memaksa berdiri dan menghampiriku lagi. Bapakmu tuh goblok, bisa-bisanya sendirian nantangin maut. Bedanya sama kamu, dia punya pale yang selalu siap ngebantu di pertarungannya. Mendengar ucapan Cahyo itu, aku tidak lagi termakan oleh emosi. Ada benarnya juga ucapan Cahyo barusan. Kamu sama saja gobloknya, makanya aku datang ke sini. Mana bisa aku biarin kamu berbuat bodoh sendirian? Aku tersenyum kecil mendengarnya. Di hati kecilku, aku merasa senang ada seorang lagi yang khawatir denganku. Aku pun meraih tangannya dan berusaha untuk kembali berdiri. Sial, dasar bocah ketek. Buat yang ngomong aja, gak usah pakai berantem. Lah piye toh? Kan kau yang mukul aku dhisik. Tetapi kan kamu yang mancing. Ya udah. Toh kalau kamu masih kebakar emosi, apa kamu mau dengerin omonganku, eh? Benar juga, mungkin jika aku tidak kelelahan dan tidak melampiaskan kekesalanku, mungkin aku tidak akan bisa berpikir jernih seperti sekarang ini. Iya juga ya. Matur nuwun ya. Ucapku sembari membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di bajuku hasil pertarungan tadi. Gak usah dipikirin, yang penting kalau kamu masih niat ke desa itu, kita harus benar-benar siap-siap. Iya, Jul, kamu sendiri gimana? Setauku kamu tidak sepertiku. Mata batinmu dibuka dengan bantuan Pak Le. Kamu yakin mau ngadepin sosok-sosok di sana? Cahyo menoleh ke arahku sembari melihatku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Hele, kamu lupa? Siapa barusan yang tadi masih tiduran di tanah? Aku pun menggaruk kepalaku sembari menahan malu atas kekalahanku tadi. Cahyo memang kuat, tapi yang terpenting adalah keberadaannya bisa mengingatkanku apabila mencoba bertindak bodoh lagi. Langit yang memerah menyambut kedatangan kami di sebuah desa yang lebih pantas disebut dengan sekumpulan puing. Hampir semua rumah-rumah kayu di sini telah hancur menyisakan kayu-kayu yang berlumut. Tapi ada satu rumah di sana, sebuah rumah besar dan mewah yang berdiri tegap di antara puing-puing bangunan lainnya. Ada beberapa bangunan di sampingnya yang juga menempel ke rumah ini. Itu istana, Nan. Pokoknya hati-hati. Aku sudah merasa gak enak semenjak tiba di desa ini. Aku memperhatikan Cahyo, sepertinya tanpa aku katakan pun ia sudah merasa jauh tidak nyaman. Beberapa kali ia menutup hidungnya dengan sarung yang selalu ia bawa. Bau bangke, Nan. Samar-samar aku gak yakin, tapi ini bau bangke hewan, Nan. Aku semakin waspada mendengar ucapan Cahyo, namun aku masih belum mengerti. Kami pun memutuskan untuk mendekat ke rumah itu dengan mengendap-endap. Besar, sangat besar. Rumah yang kami lihat dari jauh cukup mencolok. Ternyata memiliki halaman yang luas dan bangunan yang besarnya tidak biasa. Ini bukan rumah biasa, Nan. Lebih mirip sebuah puri seperti di keraton-keraton gitu ya. Iya, Nan. Hati-hati. Kita intip dulu. Kami memastikan kondisi rumah itu sepi, tidak terdengar suara orang dari luar. Tapi dari satu sisi rumah, kami melihat sebuah mobil yang terparkir di dalam. Ada orang. Perasaanku gak enak, Nan. Memang harus ada orang, kalau tidak akan sia-sia kita kesini. Kami pun menemukan celah untuk masuk melalui salah satu jendela menuju sebuah kamar. Ada bau dupa dan kemenyan yang menyengat di ruangan itu. Dengan mudah kami menemukan asal bau itu di bawah ranjang rapuh. Sebuah nampan yang berisi kembang sesaji, kemenyan dan dupa yang baru saja habis. Dari celah pintu kamar kami mengintip mencari tahu isi bangunan ini sekaligus mengecek keadaan. Tidak ada tanda-tanda manusia di luar ruangan ini dan kami pun memutuskan untuk keluar. Sialnya setiap sudut ruangan ini terasa aneh. Ada berbagai benda-benda pajangan dari tulang hewan maupun benda antik yang terkesan tidak wajar. Cahyo berjalan ke salah satu kamar mengikuti penciumannya. Ketika membuka pintu kamar, seketika wajahnya berubah drastis. Bajingan! Aku pun menyusulnya dan seketika melihat apa yang membuat Cahyo mengumpat seperti itu. Sebuah kamar, persis dengan kamar tempat kami masuk tadi. Bau kemenyan dan sesajen yang sama, namun ada sosok yang terbaring di kasur. Itu mayat, Jul. Gak mungkin kondisi begitu masih hidup, kan, Nan?
kami mendekat, ada sesosok jasad perempuan yang hampir membusuk. Seharusnya baunya sudah menyengat, namun jasad ini seperti dirawat dengan wewangian rempah-rempah dan kemenyan yang dibakar di bawah ranjang khusus itu. Banyak dugaan yang kami pikirkan, tapi kami tidak banyak berbicara dan terus menyusuri kamar lainnya. Dan benar, yang kami takutkan terjadi. Banyak jasad perempuan dengan kondisi serupa di berbagai kamar lainnya. Menurutmu, ini apa, Jul? Tumbal? Ketahunan. Baru kali ini aku melihat ada tumbal diperlakukan seperti ini. Di tengah rasa bingung kami, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari salah satu kamar. Terdengar langkah kaki dari beberapa orang yang keluar dari sana. Wes tenang wae, kabeh wes tak atur. Sing juragan minta ora suwi meneh. Aku memperhatikan sosok orang yang berbicara itu dan wajahnya tidak asing. Dia adalah salah satu warga desa, salah satu orang yang ikut datang ke rumah Mas Musi saat aku mencoba menolong Mbak Mina. Jul, orang itu. Aku mencoba berbisik, tapi saya malah menahan mulutku sembari memberi kode untuk diam. Tapi kejadian mengerikan terpampang di hadapan kami. Kakek itu merespon ucapan pemuda itu dengan mencengkram mukanya dan mengambil paksa bola mata pemuda itu dari tempatnya. Goblok, kowe wis ngerti. Masalahnya kalau maunya raden tidak keturutan. Balas seorang kakek berbaju Jawa yang keluar dari ruangannya sama. Ampun bah, ampun. Sepertinya ia tidak menyangka dukun itu akan bereaksi seperti itu. Namun dengan ajaib, bola mata itu dikembalikan ke tempatnya di rongga mata pemuda itu. Pemuda itu pun memastikan ia bisa melihat kembali seperti biasa, walau masih ada sisa darah di pipinya. Matur nuwun bah, matur nuwun. Saya tidak berniat mengecewakan raden. Kakek itu menutup kembali pintu itu tepat setelah pemuda itu pergi. Ia berjalan perlahan menuju ruangan tempat ia muncul. Kami berusaha menyembunyikan keberadaan kami, namun seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba kakek itu berhenti dan menoleh ke arah kamar tempat kami bersembunyi. Deru nafas kami semakin cepat seirama dengan detak jantung kami. Apa yang harus kami lakukan bila kakek itu menghampiri kami? Bertarung? Tidak. Kakek itu bukan kakek-kakek biasa. Ada sosok besar tak kasat mata yang melindunginya, mencabut bola mata dan mengembalikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Itu jelas bukan ilmu biasa. Suara langkah kakek itu semakin mendekat. Saya menahan mulutku dengan lebih erat. Namun tepat sebelum kakek itu sampai ke pintu kamar ini, tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kamar yang terletak di ujung. Suara benda terlempar seolah ada seseorang yang memberontak di sana. Terdengar langkah kaki dukun itu pun menjauh. Kami mengintip dan memastikannya. Suara pintu didobrak dengan kasar. Terdengar suara pukulan beberapa kali, namun anehnya tidak ada suara teriakan dari ruangan itu. Semakin lama kamu bertahan, semakin lama kamu nandang sengsoro. Kakek meninggalkan ruangan itu dan berjalan ke tempat dari mana ia datang. Setelah memastikan kakek itu pergi, kami pun berjalan dengan berhati-hati menuju ruang kamar yang disambangi kakek tadi. Kami membuka perlahan pintu itu dan mengintip, dan memang ada seseorang di sana. Seorang kakek terbaring lemah terikat di bawah dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya, dan satu lagi yang membuatku meringis. Mulut kakek itu dijahit dengan tali hitam dengan sembarangan, sisa darah masih tersisa di bibirnya. Aku mencoba membangunkannya, namun sepertinya tenaganya masih terlalu lemah. Aku mencoba mencari beberapa benda tajam dan menemukan beberapa pecahan kaca. Dengan sigap aku membuka ikatan di tangannya dan kaki kakek itu. Nan, kamu serius mau nolongin kakek ini? Kalau ternyata dia juga jahat, gimana? Kakek ini manusia, Jul. Walaupun dia orang jahat, belum tentu juga dia pantas diperlakukan seperti ini. Cahyo dengan mudah menerima pendapatku. Ia mencari ke berbagai ruangan dan berhasil menemukan sebuah gunting yang sudah berkarat. Harusnya ini bisa membantu, Nan. Ngapunten yo, Kek. Saya akan mencoba sehati-hati mungkin. Ucapku sembari perlahan menggunting jahitan di bibirnya. Sudah, Kek. Ini saya bawa minuman. Ia meringis kesakitan dengan luka di bibirnya, namun sepertinya rasa haus kakek itu lebih menyiksa dibanding lukanya. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Kakek itu menatap kami berdua namun tidak berkata sepatah kata pun.
Ngapunten kek, nama saya Danan dan teman saya ini Cahyo. Kami ingin membantu warga desa kami yang sepertinya berhubungan dengan seseorang di tempat ini. Sayangnya kakek itu tetap tidak mau berbicara. Kami mencoba mengerti namun rasa sakit di mulutnya membuatnya menahannya untuk bicara. Ayo Nan, kita bawa kakek ini ke tempat yang aman dulu. Aku mengangguk dan bersiap membantu kakek itu berdiri. Anehnya kakek itu malah menggenggam tangan kami seolah menolak untuk diselamatkan. Mengestuku untuk kalian yang membawa niat baik. Tidak ada satupun ilmu hitam yang bisa menghalangi kalian berdua. Sebuah kalimat dengan suara yang berat terdengar dari mulut kakek itu, seperti sebuah restu dari seorang sesepuh. Namun entah mengapa aku merasakan kekuatan aneh dari kata-kata itu. Kek? Cahyo menyadari keanehan dari kakek itu. Aku pun segera menyadari setelahnya. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, kakek tertunduk, menjatuhkan kepalanya sembari terduduk. Napanya? Napanya hilang, Jul? Aku dan Cahyo menyentuh tubuhnya yang mendingin. Beberapa kali aku membacakan mantra penyembuh yang pernah aku pelajari dari bapak, namun sepertinya tidak berhasil. Tenang, Nan, tenang. Ucap Cahyo yang berusaha menenangkanku, walau aku tahu Cahyo juga panik. Kami mencoba beberapa cara untuk mengembalikan nafasnya, baik secara medis maupun dengan mantra yang kami tahu. Sayangnya itu tidak berhasil. Kami pun berniat membawa tubuhnya pergi dan membawanya ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba kami berdua merasakan sesuatu dari dalam tubuh kakek itu. Entah apa itu, tapi itu seolah pertanda bahwa kakek itu belum mati. Gimana, Nan? Aku menggeleng tidak mampu membuat keputusan. Namun aku mengingat tentang kondisi Mbak Mina dan seseorang mengerikan yang menjadi dalam kejadian ini. Aku merasa dia bukan kakek biasa. Semoga saja kita bisa menyelamatkan dia setelah mencari tahu dalang atas semua ini. Cahyo pun mengerti. Kami berpamitan kepada kakek itu sembari meletakkan air minumku di sebelahnya. Bila saja kakek itu tersadar. Dengan berhati-hati kami mengintip isi ruangan yang dimasuki dukun tadi. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Setelah memastikan ruangan itu kosong, kami pun memutuskan untuk masuk dan dengan segera kami langsung mengetahui kemana dukun itu pergi. Pintu ke ruangan bawah tanah. Aku pikir hal begini cuma ada di film-film aja, Nan. Lah, iyo, ngeri yo. Tapi kok aku penasaran. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan hati-hati. Tepat saat menuruni tangga, kami terkagum dengan apa yang berada di bawah. Sepertinya bangunan di bawah tanah ini sudah ada sebelum rumah ini dibangun. Ada beberapa ruangan menyerupai goa namun sudah direnovasi dengan dinding. Ada jalan yang menuju ke ruangan-ruangan lain pula. Sepertinya tempat di bawah tanah ini bahkan lebih besar dari luasnya rumah ini sendiri. Tidak seperti di atas, di bawah terdengar beberapa suara orang-orang yang beraktivitas. Kami berjalan berhati-hati mencari sumber suara itu. Ada seseorang yang berjalan melintas. Seorang ibu dengan kebaya Jawa dengan rambut yang disanggul. Ia berjalan terburu-buru ke suatu tempat dengan membawa peralatan. Cepat, Raden sudah menunggu. Ya, ini sudah tinggal sedikit. Mereka berdua pun berjalan menuju sebuah ruangan. Terdengar beberapa kali siraman air dari ruangan itu. Sang dukun menunggu dengan cemas di depannya. Aku sungguh penasaran dengan apa yang ada di sana. Seolah tidak sanggup menahan sabar, dukun itu pun pergi meninggalkan tempat itu entah kemana. Kesempatan itu kami gunakan untuk mencari tahu ada apa di ruangan itu. Terlihat ibu itu sedang merias seorang perempuan. Sepertinya suara air tadi adalah suara ibu itu memandikan perempuan itu. Wanita itu terlihat cantik, tapi ada yang aneh. Tangan saya terlihat mengepal seolah menahan emosi. Aku berniat menanyakan apa yang terjadi, namun terdengar langkah dukun itu yang mendekat kembali. Wes. Ibu itu mengangguk. Mereka berdua pun saling membantu membawa perempuan itu dengan menidurkannya di tandu bambu dan membawa ke sebuah ruangan. Tunggu, perempuan itu? Iya, Nan, itu mayat. Aku tidak habis pikir, untuk apa ada jasad perempuan didandani secantik itu dan dibawa ke sebuah ruangan? Semoga saja yang kubayangkan salah. Kapan perempuan di desa itu siap? Ucap seseorang yang berada di ruangan ujung. Suaranya terdengar berwibawa. Sang dukun dan ibu yang membawa mayat itu terlihat patuh padanya. Sebentar lagi, Raden.
tidak akan lama. Aku tahu kalian tidak akan mengecewakanku. Tapi terdengar nada ancaman dari kalimat yang diucapkannya. Setelah cukup lama berada di ruangan, dukun dan ibu itu keluar sembari menghela nafas. Mereka saling bertatap sebentar dan segera berpisah seolah sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Dengan berhati-hati kami mendekat ke ruangan itu. Pintunya tertutup rapat, tidak ada sedikit pun celah untuk kami mengintip. Tak putus asa kami pun memanjat bebatuan yang membentuk ruangan itu dan mencoba menggapai lubang udara untuk memperhatikan apa yang ada di dalam ruangan. Aku dan Cahyo tertegun menyaksikan apa yang terjadi di ruangan itu. Sekuat tenaga aku menahan mual dengan pemandangan di sana. Gila. Orang itu sudah gila. Saat melihat ke dalam sosok jasad yang sudah didandani dengan sangat cantik tadi, sudah berantakan tanpa busana. Dan sosok yang dipanggil Raden tadi dengan buasnya menyetubui jasad itu. Nafasku berderu cepat, aku tidak mampu lagi melihat pemandangan menjijikan itu. Sayangnya tepat saat kami menoleh, tiba-tiba terlihat sosok pocong yang tergantung terbalik di langit-langit memergoki keberadaan kami. Seketika kami terjatuh, suara Raden dari dalam ruangan pun terhenti. Ia menyadari keberadaan kami. Bah! Terdengar seseorang bergegas berlari, namun kami segera bersembunyi di salah satu ruangan terdekat. Kalian tahu kan apa yang harus diperbuat pada mereka? Iya, Raden. Ia pun mengambil keris dari ikatan belakang pinggangnya. Ada beberapa mantra yang ia bacakan di hadapan kerisnya. Pocong yang tadi memergoki kami seolah bergetar. Sayangnya tak hanya satu. Perlahan satu persatu muncul makhluk serupa dari berbagai sudut di ruangan ini. Lari! Lari sebelum kita terkepung! Teriak saya yang menarik tanganku. Kami berlari ke arah tangga tempat kami masuk. Namun ibu yang memandikan mayat tadi sudah berada di sana dengan membawa sebilah pisau. Kami pun berlari mencari arah. Ada tangga di sana. Ucapku yang melihat sebuah jalan yang menuju ke sebuah lubang ke atas. Kami berlari ke sana sembari membaca doa hingga akhirnya kami tiba di luar. Sayangnya semua tidak seperti yang kami harapkan. Kami muncul di sebuah pemakaman. Lubang tadi berada di salah satu makam yang dihiasi dengan sebuah nisan. Kuburan? Ada kuburan di tengah hutan ini? Enggak. Ini kuburan baru. Bisa jadi ini adalah kuburan mayat yang sudah tidak berguna lagi. Aku menduga seperti itu karena tidak ada nama di seluruh nisan yang berada di pemakaman ini. Kamu sudah melihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat. Kalianlah yang gila. Apa yang kalian lakukan terhadap mayat-mayat itu dosa besar. Itu urusanmu. Aku menoleh ke arah suara itu, namun tepat di hadapanku seketika muncul sosok jasad perempuan dengan wajah yang sudah hancur. Tubuhnya sudah membusuk dengan belatung yang sudah menggerogoti tubuhnya. Spontan aku melangkah mundur, namun di sisi belakangku tertahan mayat lain yang juga bernasib sama. Aku tidak ingin membayangkan bahwa ini adalah jasad korban nafsu biadab Raden itu. Jadi kamu ingin menjadikan Mbak Mina seperti mereka? Dukun itu hanya tersenyum tipis seolah meremehkan kami. Saat itu juga aku membacakan sebuah doa dan ayat-ayat suci. Aku yakin hal ini bisa melepaskan ikatan jasad itu dengan dukun itu. Benar saja, jasad itu kembali terkulai di tanah. Cahyo pun berlari mendekat ke arah dukun itu seolah bersiap. Dukun itu membacakan mantra dan melemparkan benda kecawan kuningnya yang ia bawa dengan kemenyan terbakar di dalamnya. Saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki Cahyo hingga terseret menjauh. Aku menangkap tangan Cahyo. Dan dengan membacakan beberapa ajian, Cahyo berhasil melepaskan dirinya dari makhluk yang menariknya. Kalian berguru rupanya. Dukun itu tertawa. Apa dia yakin ilmunya lebih hebat daripada kami? Apa dukun yang menjadi gurumu mengajarkan kalian menghadapi mereka? Seketika seluruh hutan di sekitar kami dipenuhi sosok mayat perempuan yang berdiri di atas makamnya masing-masing. Mereka menatap kami dengan wajah yang telah membusuk, seolah menaruh dendam kepada kami. Nan, kapan terakhir kali kamu berurusan sama beginian? Waktu masih kecil, Jul, pas masih ada bapak, kamu sama, terus ini gimana? Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi.
Belum pernah aku bertarung melawan ilmu hitam sekuat ini tanpa keberadaan Bapak atau Pale. Kita lari saja gimana? Cahyo terlihat mempertimbangkan usulanku, tapi sepertinya itu pun tidak akan mudah. Sekuat tenaga kami berlari meninggalkan pekuburan itu. Namun entah bagaimana tiba-tiba mayat itu selalu menghadang di hadapan kami semua. Suara dukun itu terdengar menggema di hutan seolah meledek kami. Mungkin memang aku yang bodoh, apa yang bisa dilakukan oleh dua bocah SMA seperti kami melawan kekuatan hitam kelompok mereka. Harusnya saat melihat mayat di kamar tadi, kami langsung melarikan diri meminta bantuan. Nafas kami sudah mulai habis mencoba melarikan diri. Langkah kami semakin lambat dan sosok mayat-mayat itu kembali mengerubungi kami. Mayat wanita itu jatah Raden. Tapi mayat kalian sudah pasti menjadi jatahku. Keringat dingin mengucur di tengkuku. Jantungku berdegup dengan kencang membayangkan apa yang terjadi pada kami saat melawan mereka. Namun di tengah keputusasaan kami, tiba-tiba dari jauh terlihat sosok kakek yang wajahnya tidak asing. Lawan mereka, kalian sudah mendapatkan restuku. Aku menepuk pundak Cahyo dan menunjuk ke arah kakek itu. Itu kakek aneh tadi. Aku mengangguk. Tapi kayak ilmu kami masih jauh dari dukun itu. Cahyo menengok heran ke arahku. Kakek itu ngomong. Iya, masa kamu gak dengar? Suaranya sekeras itu. Aku berbicara dengan perantara pusaka di tubuhmu. Mulutku tidak boleh terbuka ada sebuah berkah ataupun kutukan yang ada padaku. Maksud kakek apa? Kalian berkomunikasi? Aku mengangguk. Sembari menahan pertanyaan Cahyo, ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek itu sebelum akhirnya ia menghilang. Setelahnya aku tersenyum, entah harus percaya dengan ucapan kakek itu atau tidak. Namun sepertinya kami tidak punya pilihan lain. Itu Geni Sabtu Dadi. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah? Terus hubungannya apa? Kini aku tahu mengapa mulut kakek itu dijahit oleh dukun itu. Kakek itu memiliki kutukan mengerikan di mana setiap kata yang ia ucapkan pasti menjadi kenyataan. Maksudmu? Tadi bukannya kakek itu sudah memberi restu dan mengatakan tidak ada kekuatan hitam yang bisa menghalangi niat baik kita berdua? Cahyo mengerti dan mulai tersenyum. Terus kamu percaya? Gak tahu sih. Toh, kita gak punya pilihan. Anggap aja restu kakek itu sebagai penyemangat kita. Sebenarnya bukan hanya ucapan kakek itu saja yang membuatku semangat, tapi perubahan wajah dukun itu yang membuatku semakin percaya diri. Ia terlihat tegang saat mengetahui keberadaan kakek itu dan mendengar apa yang disampaikan pada kami. Langit yang semakin gelap membuat hutan ini semakin menunjukkan kengeriannya. Ditambah lagi sosok mayat-mayat perempuan yang tiba-tiba muncul dalam kendali dukun itu kini mengincar kami dari segala sisi hutan. Roh pemilik mayat-mayat ini pasti sudah mati. Dukun itu pasti mengisinya dengan makhluk-makhluk pengikutnya. Benar, bisa jadi isinya makhluk sejenis pocong yang dibawa tadi. Seandainya kami menyingkirkan rasa jijik dan kengerian dari sosok mayat-mayat ini, seharusnya kami tidak perlu takut dengan mereka. Minggir dulu Nan, mayat-mayat itu biar urusanku. Aku menoleh dan bersiap memberikan jalan untuknya, namun seketika aku terkaget dengan wujud Cahyo saat ini. Lah, kita gak lagi main ninja-ninjaan kan, Jul? Ucapku sembari tertawa melihat wujud Cahyo yang tengah mengenakan sarungnya hingga ke wajahnya. Jangan begitu toh. Ini penting loh. Ini teknik untuk menghindari belatung-belatung yang keluar dari tubuh busuk mayat-mayat itu. Eyalah, seorang Cahyo takut sama belatung. Ia pun hanya memelototiku seolah memintaku untuk berhenti meledeknya. Tapi selain dari sarungnya, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aku merasakan beberapa bagian tubuhnya diselimuti sesuatu yang kuat. Warna surah. Tiba-tiba Cahyo menghentakkan kakinya ke tanah dan menerjang begitu cepat. Dengan beberapa gerakan, Cahyo berhasil mendang mayat-mayat yang menghalangi kami hingga terkapar ke tanah. Aku tidak melewatkan kesempatan itu. Ada satu mantra yang sering digunakan Bapak setiap bertarung yang diturunkan kepadaku.
sebuah mantra penyambung ayat suci yang mengalunkan bagaikan puisi, Gambuh Rumekso. Raga yang telah membusuk itu menikmati anginnya terpanggil dengan mantraku. Namun, sosok yang merasuki jasad itu tersiksa dengan setiap ayat suci yang kubacakan. Wajah dukun itu pun terlihat kesal dengan serangan balik kami. Ia terancam tidak dapat menggunakan jasad-jasad ini lagi sebagai senjatanya. Ayat-ayat suci yang kulantunkan bertujuan untuk menyempurnakan kematian jasad-jasad ini. Bocah-bocah brengsek, kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan pergi. Sekali lagi sesuatu dilemparkan ke cawan kuningnya dan menimbulkan percikan api dan bau kemenyan yang semakin menyengat. Kini seketika tubuh kami berdua merasa gatal. Gatal yang teramat sangat sampai kami ingin menggaruknya dengan sekuat tenaga hingga terluka. Nan, apa ini Nan? Tenang Jul, tenang dulu. Dukun itu tersenyum mengetahui serangannya berhasil menahan kami. Ia pun menarik keris dari pinggangnya seolah bersiap untuk menikam kami. Beruntung Pak Lek pernah mengajarkan beberapa mantra untuk memulihkan teluh seperti ini. Aku mengambil segenggam tanah dan membacakan doa. Dengan sedikit olesan tanah itu, gatal di sekujur tubuhku dan cahaya pun berhasil mereda. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, kami pun segera berlari menerjang dukun itu. Tapi sepertinya dukun itu tidak bodoh. Ia membaca situasi dan memilih untuk mundur menghilang di balik kegelapan hutan. Dia kabur. Cahaya memanjat salah satu pohon yang cukup besar, tapi gelapnya hutan tanpa penerangan saat itu membuatnya tidak mampu menemukan sosok dukun itu. Gak ada Nan, gak ketemu. Ya udah turun Jol, kita urusin dulu jasad-jasad ini. Cahaya pun turun dan melihat jasad-jasad perempuan yang bergelimpangan di sekitar kuburan. Mau kamu apain Nan? Gak mungkin kamu kuburin satu-satu kan? Lah, terus gimana? Ngebiarin jasad mereka di sini? Kita kuburin tapi nanti minta bantuan warga desa juga. Kali ini aku setuju dengan ucapan Cahyo. Aku pun segera beranjak dan pergi menuju lubang kuburan tempat kami masuk tadi. Mau kemana lagi Nan? Kamu gak bermaksud balik ke rumah itu lagi kan? Kita harus balik lagi Jul. Edan gue, gak mungkin kita bisa melawan mereka. Belum lagi yang dipanggil Raden itu pasti juga punya pegangan. Aku terdiam sejenak. Memang berbahaya bila kembali ke tempat itu, tapi tujuanku sama sekali belum tercapai. Tenang Jul, aku cuma ingin mencari sesuatu. Daripada beresiko, lebih baik kamu bantu memanggil warga desa ke sini. Ninggalin kamu gitu? Enggak. Udah cepetan mau ngapain? Tak temenin. Kami pun memutuskan kembali masuk ke dalam. Namun Cahyo memberi usul untuk masuk mengendap-endap melalui desa tadi lagi. Pasalnya lokasi kami keluar tadi pasti sudah diawasi oleh mereka yang di dalam. Cukup lama kami menemukan jalan kembali ke arah desa mati tadi. Kami mengintip dan menemukan mobil yang kami lihat tadi masih berada di tempatnya. Ini menandakan Raden masih berada di tempat ini. Kali ini kami lebih berhati-hati memasuki setiap ruangan. Ada sesuatu yang kucari. Seharusnya ada di salah satu kamar di bangunan ini. Kamu nyari apa tuh Nan? Kamu ingat kamar mana saja yang tidak ada jenazahnya? Iya Nan, dari baunya juga ketahuan mana kamar yang ada mayatnya. Kita periksa kamar yang masih kosong. Aku memasuki kamar sementara Cahyo berjaga di pintu. Di bawah kasur ada sebuah nampan yang berisi sesajen, tumbukan bunga dan kemenyan yang dibakar. Aku membongkarnya dan menemukan apa yang kucari. Apa kui? Aku menunjukkan pada Cahyo sebuah benda yang dibungkus kain kafan seukuran dua jari di dalamnya. Berisi gumpalan rambut dan kertas bertuliskan mantra Jawa yang ditetesi darah. Aku menduga ini adalah rambut dan darah dari calon korban mereka. Jika dugaanku benar, benda ini yang mereka gunakan untuk menyandera Sukma Mbak Mina dan korban lainnya. Berarti kita sudah bisa pergi? Belum. Kita gak tahu punya Mbak Mina yang mana. Kita bongkar semua sesajen di kamar yang kosong dulu. Secepat mungkin kami menyelesaikan mengelilingi bangunan ini dan mengumpulkan 7 buah benda yang serupa. Kami membawanya keluar dan bersembunyi di salah satu rumah yang sudah hancur. Cahyo berjaga di luar sementara aku melafalkan ayat-ayat suci dan memutihkan benda itu sebelum akhirnya membakarnya. Wesnan, sepertinya ia mulai melihat pergerakan dari arah rumah itu. Sudah, kita pergi hati-hati. Kami pun pergi meninggalkan hutan dengan hati-hati menuju desa. Tanpa sadar sudah semalaman kami berada di sana.
Kami pun tiba di desa tepat saat matahari mulai terbit. Kami segera berlari ke arah rumah bermaksud meminta ibu untuk meminta pertolongan Pak Ale. Namun ternyata sudah ada beberapa orang di sana. Pak Juminto, Mas Musi, dan Mbak Mina yang sudah tersadar. Aku menarik nafas lega melihatnya, namun tubuhnya yang kurus dan luka di tubuhnya masih jauh dari kata pulih. Itu Nyai, Danan kembali. Teriak Pak Juminto, aku pun bergegas menghampiri mereka. Sepertinya Mbak Mina juga sempat menceritakan sesuatu kepada mereka. Budi, coba cari cara untuk menghubungi Pak Le. Ini bukan masalah biasa. Mas Musi segera menghampiriku dengan wajah yang khawatir. Danan, ngapunten, saya salah sangka dengan niat baik Mas Danan. Sudah Mas, tidak usah dipikirkan. Bagaimana keadaan Mbak Mina? Mas Musi bercerita bahwa tepat saat subuh tadi tiba-tiba Mbak Mina tersadar. Samar-samar ia menceritakan tentang apa yang ia ingat. Ada sosok yang memang menjebaknya dan berusaha mendapatkan jasadnya. Benar Mas, ada sosok yang dipanggil dengan sebutan Raden yang mengincar jasad perempuan untuk disetubui. Saya tidak mengerti itu sebuah ritual atau apa. Ada juga seorang dukun dan salah satu warga desa sini yang membantu orang itu untuk mendapatkan jasad yang ia incar. Warga desa sini? Iya Pak Juminto, saya sempat melihatnya juga saat saya mengobati Mbak Mina kemarin. Mas Musi dan Pak Juminto terlihat mencoba mengingat-ingat sosok warga yang mungkin saja mencurigakan. Pak, sepertinya saya curiga dengan seseorang. Tapi lebih baik kita selidiki lebih dulu. Pak Juminto mengaku setuju. Sepertinya ia memang tidak ingin menuduh salah satu warganya dengan asal-asalan. Aku menceritakan bahwa warga itu masih mengincar Mbak Mina. Bahkan warga itu diancam oleh dukun itu dengan cara yang mengerikan. Hal ini seolah memastikan orang itu masih akan mengejar Mbak Mina. Minta tolong Batu Mejan dan orang-orang yang mengerti. Mbak Mina sementara harus dijaga dengan ketat. Setidaknya sampai Pak Alek datang dan membantu menyelesaikan masalah ini. Pak Juminto pun mengerti maksudku. Mereka pun segera berpamitan untuk segera menghubungi orang-orang yang mungkin bisa melindungi Mbak Mina ataupun warga lainnya diincar. Mas Danan, jangan nekat seperti ini lagi yo. Selanjutnya biar kami orang-orang dewasa yang melakukan peran kami. Ucap Pak Juminto sembari berpamitan. Ibu pun mengajak kami masuk ke rumah dan memeriksa luka-luka kami. Jul, kesini, tak periksa lukamu. Gak usah Bude, aku gak apa-apa. Nyariin apa toh kamu Jul? Bude, belum masak tak? Kangen aku sama nasi bandengnya Bude. Alah Jul, sana ke dapur, gak cuma bandeng. Sayur asemnya juga sudah mateng, sana makannya banyak. Seketika wajah Cahyo berubah sumringah, ibu pun hanya menggeleng melihat tingkah Cahyo. Tak lama setelahnya aku pun segera menyusul Cahyo ke dapur. Wah, lapar apa doyan Jul? Dua-duanya, masakan ibu pengen top. Kayaknya kamu ngomong gitu juga ke masakannya bule deh. Cahyo tersenyum mendengar pertanyaanku. Ia menyelesaikan makanan yang dikunyahnya dan meneguk sedikit air. Gak bisa dibandinginan. Masakan bule sama Bude sama-sama enak. Aku kembali menggeleng melihat Cahyo yang kembali menambah lauk ikan bandengnya. Buat aku masakan mereka berdua benar-benar istimewa dibanding masakan siapapun. Cuma masakan bule sama Bude yang bisa ngingetin aku sama masakan almarhum ibuku dulu. Cahyo menceritakan hal itu dengan wajah yang santai sembari melahap lauk di piringnya. Namun aku mendengar ucapannya begitu dalam. Aku tidak menyangka masakan rumah yang selama ini kuanggap biasa saja ternyata sangat istimewa untuk Cahyo. Ya wes api sijel, tak bantu. Gak usah disuruh Nan. Jarang sekali aku bisa menikmati masakan ibu senikmat ini. Ibu pun tersenyum melihat tingkah kami sembari mengantarkan dua gelas teh untuk melengkapi menu makan kami. Setelah kelelahan dengan kejadian semalam, aku dan Cahyo tertidur hingga jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Kami memutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa sembari mencari tahu sosok warga desa yang terlihat di rumah itu. Enak Danan, mau kemana? Mau jalan-jalan Bu, sembari menjenguk Mbak Mina. Oh iya maafin Ibu ya, dulu Ibu ikut nyalahin kamu. Ibu ikut terbawa emosi saat itu. Sudah Bu, tidak usah dipikirkan. Salah saya juga tidak antisipasi. Ya sudah Bu, saya lanjut dulu.
Iya nak Danan, kalau sempat mampir-mampir ke rumah ya. Aku pun meninggalkan ibu itu dan melanjutkan jalan-jalan kami. Tak berapa lama kami berjalan, kami menemukan Pak Juminto sedang ngobrol bersama Mas Musi dan beberapa warga di warung koperasi desa. Sepertinya Mbak Mina juga menginap di dekat situ, dijaga oleh ibu-ibu desa. Pak Juminto, Mas Musi, gimana, apa udah dapat petunjuk? Danan, iya tadi ada beberapa perbincangan, tapi sebisa mungkin biar kami saja yang mengurus. Kami tidak bisa membahayakan kalian lagi. Matur nuwun Pak, tapi kalau sekedar ingin tahu boleh dong? Pak Juminto menoleh ke arah Mas Musi seolah memastikan sesuatu. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menceritakannya kepada kami. Sebenarnya bukan tanpa alasan dulu saya minta tolong ke Nak Danan. Maksudnya Mas? Mas Baris waktu warga lain meninggalkan rumah saya, dia yang memberi saran untuk meminta tolong Mas Danan. Lantas masalahnya di mana Mas? Tadi warga desa ada yang ingat, dia juga yang pertama menuduh Mas Danan saat Mina tidak sadarkan diri. Aku dan saya saling bertatapan, bukannya mau curiga, tapi bisa jadi seseorang yang bernama Mas Bahri ini memang sengaja ingin menyingkirkanku. Ciri-ciri orangnya seperti apa, Mas? Mas Musi menyebutkan ciri-ciri orang warga desa dengan kumis tipis dan rambut belatengah dengan umur yang sedikit lebih tua dari Mas Musi. Sekilas ciri-ciri itu memang mirip dengan seseorang yang diperintahkan oleh dukun itu. Pak Juminto, sudah menemui Mas Bahri? Sebaiknya kita jangan menuduh dulu. Kami sudah menghampiri rumahnya, namun tidak ada tanda-tanda seseorang di sana. Tidak ada pilihan lain. Sepertinya kami memang harus waspada dengan seseorang yang diceritakan oleh Mas Musi ini. Ternyata Pak Juminto pun sudah menyebarkan berita ke warga untuk menghubunginya bila bertemu Mas Bahri. Semoga saja usaha Pak Juminto dan warga desa tidak sia-sia. Seandainya Mas Bahri benar orang itu, dan ia bisa dihentikan, mungkin teror untuk Mbak Mina bisa menghilang. Dan untuk urusan Raden dan dukun itu, biar Pak Alek yang memikirkannya. Jul, kayaknya masalahnya udah beres. Kamu kalau mau balik gak apa-apa loh. Santai aja dulu nah, nunggu Pak Alek sampai sini aja. Udah lama toh kita gak main bareng. Nanti aku berangkat sekolah dari rumahmu aja. Lah, bukannya sekolahmu jauh dari sini? Tenang Nan, aman Nan. Sekali-kali kan, gak apa-apa. Iya sih, bagus kalau gitu. Kebetulan udah lama aku gak ada teman latihan. Masa mau kalah terus dari kamu? Heleh, kalah apaan? Kalau adu pukul emang aku yang menang. Tapi kalau adu ilmu jelas sebaliknya. Tapi boleh sih, habis ini kita ke kebun belakang aja. Kami pun kembali ke rumah dan pamit lagi kepada ibu untuk berlatih di kebun belakang. Awalnya aku kira ini akan seperti latihan tanding biasa. Namun entah mengapa sepertinya kami terbawa suasana. Sepertinya tidak hanya aku saja, saat ini kami merasa begitu lemah setelah kejadian kemarin. Masing-masing dari kami ingin menempa diri untuk lebih kuat baik secara lahir dan batin untuk bisa menghadapi orang-orang semengerikan Raden dan dukun itu. Beberapa hari kami menghabiskan waktu untuk berlatih. Setiap sepulang sekolah, Cahyo sudah lebih dulu sampai ke rumah dengan mengenakan sepeda ontel miliknya. Jul, waktu kemarin melawan mayat-mayat itu, tiba-tiba aku melihat ada kekuatan yang menyelimuti tubuhmu. Itu apa Jul? Apa ada hubungannya dengan nama Wanasura yang kamu sebutkan itu? Tanya aku penasaran. Mendengar pertanyaanku, Cahyo pun mendekat ke arahku. Ia meminta aku menjulurkan tangan dan menempelkan kelima jarinya padaku. Coba rasainan. Aku menuruti ucapannya. Sepertinya ia memintaku menerawang masuk ke dalam tubuhnya. Dan benar, aku merasakan keberadaan sosok makhluk. Sepertinya aku mengenal makhluk itu. Tapi sepertinya tidak juga. Itu siapa? Kliwon. Saya menggeleng dan melepaskan tangannya dariku. Aku pernah cerita tentang dia saat kembali dari alas wetan. Namanya Wanasura. Dia kembarannya Kliwon. Tunggu, kamu nyimpan kodam? Saya menggeleng. Kliwon masih memiliki tubuh, namun ia terjebak di suatu tempat di alas wetan. Namun tubuh fisik Wanasura sudah mati, dia butuh tempat naungan untuk bisa tetap ada. Jadi, kamu menjaga makhluk itu demi Kliwon?
Cahaya mengangguk mengiyakan. Sepertinya aku semakin mengerti. Bisa jadi keberadaan sosok bernama Wanasura juga akan berperan besar dalam pertarungan Cahaya. Menurutmu gimana? Maksudmu? Apa salah bila aku membiarkan Wanasura menempati tubuhku? Menurutmu, apa salah bila aku membiarkan sebuah pusaka bersemayam di tubuhku? Kok nanya balik? Ya intinya pertanyaan kita sama. Keberadaan pusakaku dan Wanasura sudah ditakdirkan bersama kita. Benar atau salah, akan kita ketahui nanti. Dan bila kita tahu hal ini yang salah, aku maupun kamu harus bisa merelakannya. Saya menatap ke arahku. Sepertinya ia setuju, namun sepertinya terbayang di matanya bahwa ia pasti akan berat bila harus berpisah dari sosok yang sekarang menjadi sahabatnya itu. Ya udah, enggak usah terlalu dipikirin. Kalau memang kita melakukan kesalahan, masih ada Pak Ale yang akan negur kita kan? Nah, iya benar juga tuh. Kalau memang salah, minimal sudah dapat sendal jepit kita. Kami pun menyelesaikan latihan kami hari ini dan kembali ke rumah. Ibu sudah menyediakan air hangat untuk kami mandi dan menu makan malam untuk kami. Pak Ale belum ada kabar, Bude? Belum, Jul. Semoga Pak Ale gak kenapa-napa yo. Tenang, Bude. Gak ada masalah apa-apa. Paling Pak Ale lagi mampir nyetok makanan burung paling. Udah, tenang aja, Bude. Malam itu aku dan Cahyo bersiap untuk tidur cepat. Dinginnya malam itu seolah meninabobokan kami untuk tidur dengan nyenyak. Di tengah tidur kami, sayup-sayup aku mendengar suara gemericik air dari hujan yang sepertinya sudah menemani tidur kami cukup lama. Sesekali terdengar suara petir yang menyambar dari kejauhan. Awalnya aku mencoba tidak menghiraukan. Sampai suatu ketika kilatan cahaya memperlihatkan bayangan cahaya yang terlihat tidak tenang. Jul, kenapa Jul? Gak iso turu. Wajahnya terlihat serius seolah cemas terhadap sesuatu. Walau begitu, aku tahu dia juga merasa ragu. Nan, perasaanku gak enak, Nan. Mendengar jawaban saya, aku pun bangkit dari tidurku dan meminta penjelasannya. Belum sempat meminta penjelasannya, tiba-tiba ada sesuatu yang bereaksi dari dalam tubuhku. Keris Rogo Sukmo. Belum pernah aku merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sepertinya keris Rogo Sukmo juga merespon sesuatu, bisa jadi hal inilah yang juga dirasakan oleh Cahyo. Aku mau ngecek keluar, Nan. Aku ikut, perasaanku juga gak enak. Tapi sebaiknya sebelum kita pergi persiapkan diri dulu. Setidaknya kita mohon restu perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Entah apa yang membuatku begitu cemas kali ini. Setelah kejadian kemarin, aku merasa hal apapun bisa terjadi pada kami setelah ini. Tapi kami tahu, Tuhan akan selalu ada untuk melindungi hambanya yang bertakwa. Secepat mungkin kami berlari menuju desa. Insting kami menuntut kami untuk pergi ke tempat di mana Mbak Mina berada. Pemandangan yang mengerikan menyambut kami yang sampai di tempat itu. Di tengah guyuran hujan deras terlihat Pak Juminto terduduk di tanah memegangi dadanya. Sementara Mas Musi terbaring di tanah. Mbah Tumejan juga menggenggam sebilah keris untuk melindungi mereka dengan nafas yang sudah terengah-engah. Bagaimana tidak, wujud pocong yang sebelumnya kami lihat di ruang bawah tanah rumah Raden itu kini mengepung desa dengan mata terpusatkan kepada Mbah Tumejan. Mbah! Danan! Jangan kesini, ini bukan tanggung jawabmu. Jelas kami tidak mengindahkan perintah Pak Juminto. Saat itu juga aku dan saya berlari ke arah mereka. Nan, urus pocong-pocong itu bisa kan? Aku mengangguk sementara Cahyo memisahkan diri denganku. Aku tahu maksudnya, ia berusaha mencari sosok yang mengirimkan makhluk-makhluk ini ke desa. Ada beberapa doa yang kubaca untuk memagari Mas Musi dan Pak Juminto dari serangan makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka mencoba merasuki Mas Musi. Sepertinya sedari tadi Mbah Tumejan mencoba menahannya. Melihat aku mampu melindungi mereka, Mbah Tumejan membacakan beberapa mantra pada kerisnya dan menghujamkan ke setiap pocong yang mendekat. Aku pun tidak tinggal diam. Aku mengingat satu persatu ilmu yang diajarkan Bapak kepadaku. Amalan api tidak akan berhasil melawan makhluk sebanyak ini. Kalaupun aku ingin mencoba menenangkan sosok-sosok ini, sepertinya dukun itu juga menyimpan jimat yang mengikat mereka. Yang ku bisa saat ini hanyalah melindungi Pak Juminto dan seluruh warga yang masih berada di rumah dengan ajian-ajian yang ku bisa hingga Cahyo bisa menemukan di mana dukun itu. Beruntungnya tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara pertarungan di balik salah satu rumah.
Aku memberi isyarat pada batu mejan untuk menahan sosok pocong-pocong itu dan berlari ke arah cahaya. Saat itu cahaya terlihat mengamuk dengan bayangan seekor kera yang merasuki dirinya. Itu kawan Asura. Aku mengira cahaya kehilangan kesadaran, namun tepat saat menyadari keberadaanku, cahaya mengambil kesempatan untuk mengambil mangkuk sesajen yang dibawa dukun itu. Ia melemparkan benda itu bersamaan dengan sebuah kalung yang berhasil ia rebut. Danan, urus ini nih! Bocah brengsek, kamu pasti mati. Setelah ini kalian pasti mati. Aku menangkap benda yang dilempar Cahyo dan sebagian benda itu berserakan di tanah. Ada beberapa tulang belulang di dalam mangkok itu dan beberapa ikatan tali pocong di kalungnya. Aku mengerti dengan segera. Saat itu juga aku mengumpulkan benda itu jadi satu dan membacakan doa-doa untuk memutihkannya. Cukup lama hingga ayat-ayat suci berhasil melepas ikatan benda itu dengan pocong-pocong yang dikendalikan dukun itu. Sayangnya saat aku hampir selesai, terlihat seseorang yang berlari ke arahku dengan membawa sebuah batu besar. Bocah brengsek, aku tahu, pasti kamulah yang akan menjadi masalah untuk urusan kami. Bari, jangan. Jadi benar, pemuda anak buah Raden itu adalah Mas Bari yang merupakan salah satu warga desa. Aku kebingungan memilih antara meneruskan doaku atau menghindari serangan Mas Bari. Tanpa adanya waktu yang panjang, saat itu aku memilih untuk menyelesaikan doaku. Hanya sepersekian detik waktu dari aku menyelesaikan doa hingga batu itu hampir memecahkan kepalaku. Namun anehnya aku bisa menghindar dengan tepat waktu. Tidak ada yang bisa menghalangi niat baikmu. Samar-samar teringat di pikiranku tentang suara seorang kakek yang kami tolong di rumah itu. Aku sedikit tidak percaya apa benar hanya dengan ucapannya apapun bisa jadi kenyataan. Ah, saat ini aku tidak perlu memikirkan itu. Saat itu juga pocong-pocong yang mengepung desa menghilang. Tapi aku tahu masalah ini belum selesai. Batu mejan membantuku menahan Bari sementara dukun itu masih kewalahan dengan serangan cahaya. Bukan aku yang seharusnya bertanggung jawab terhadap bocah-bocah sial ini. Dengan sikap ia menghindari serangan cahaya dan berlari menghampiri Bahari. Eh bocah, ini semua salahmu. Kamu yang harus bertanggung jawab. Tapi bagaimana mbah? Saya tidak bisa melawan mereka sendirian. Tidak perlu. Aku hanya butuh pengorbananmu. Di tengah derasnya hujan, aku tidak pernah menyangka dengan apa yang kulihat. Dukun itu menarik mundur Bahari dan menarik kepalanya sekuat tenaga. Batirwo, sakit bah. Namun sebaliknya, dukun yang dipanggil dengan nama Batirwo itu malah tertawa terkekeh menikmati apa yang dilakukannya itu. Raden, tak silih siji polomu. Sembari membaca mantra yang dihiasi dengan darah yang bermunceratan dari leher Bahri yang memisah kepala dan tubuhnya. Suara teriakan Bari hanya terdengar sebentar hingga tenggorokannya terobek hanya dengan dua tangan dukun yang dirasuki kodamnya itu. Sayangnya kematian Bari membangkitkan sosok yang mengerikan. Sosok yang sepertinya merupakan anak buah gaib yang dimiliki oleh Raden. Makhluk besar yang tingginya bahkan melebihi rumah ini. Matanya memerah seolah dengan mudah dapat mengincar kami. Gendruwo? Bukan, makhluk ini lebih kejam dari itu. Gila. Aku tidak percaya makhluk ini bisa ada di tempat ini. Itu makhluk apa, mbah? Aku pernah gagal berhadapan dengan makhluk seperti itu di luar pulau ini. Padahal itu tidak sebesar dan sepuas ini. Makhluk ini bisa membunuh siapa saja yang mencoba mencuri harta tuannya atau merusak ladang tuannya. Tapi untuk menggunakannya sebagai makhluk pembunuh, ada tumbal nyawa yang harus dikorbankan. Orang sana menyebut makhluk itu dengan nama Penggu Ganjang. Penjelasan batu mejan membuatku bergidik ngeri, terlebih entah perasaanku saja atau makhluk itu terlihat semakin besar. Wanasura! Saya berteriak sekeras mungkin memanggil sosok yang berada di dalam tubuhnya itu. Samar-samar terlihat lengannya dipenuhi rambut kera dan berubah semakin besar. Sekuat tenaga ia memukul sosok makhluk besar itu hingga goyah. Pukulan saya berpengaruh terhadapnya. Seketika aku sedikit percaya diri untuk mencoba menghadapinya. Kali ini aku mencoba membacakan ajian Gamburu Mukso.
Dengan melantunkan ayat-ayat suci yang membuat makhluk itu tidak nyaman, angin pun berhembus menyayat sedikit demi sedikit tubuh hitam itu. Makhluk yang disebut Benggu Ganjang itu merespon serangan kami dengan menghantamkan kami dengan tangannya yang besar. Namun saya bisa menahannya walau dengan sekuat tenaga. Aku terus menyerang dengan berbagai cara sembari mencari cara untuk mengalahkan makhluk ini. Kita harus gimana nan, makhluk ini gak sembarangan. Makhluk yang dipanggil dengan tumbal pasti punya pengikat. Biar ku cari tahu dulu. Pertarungan sengit terjadi di antara kami. Batu Mejan terus mencoba menyerang dukun itu, sementara aku dan Cahyo bertarung dengan tidak seimbang melawan makhluk besar itu. Kalau begini terus, kita pasti babak belur nan. Aku tidak membalas Cahyo dan terus membacakan ajianku untuk menyerang makhluk ini sembari mencari celah. Beruntung salah satu angin dari Gamburu Mekso menyayat bagian dada makhluk itu dan menunjukkan benda berwarna merah darah di dalam tubuhnya. Jantung. Makhluk itu punya jantung. Sepertinya itu yang menjadi pengikat makhluk ini dengan bayaran nyawa bari. Saya yang mengerti dengan maksudku segera mengincar titik itu. Sayangnya itu tidak mudah. Dukun bernama Mbak Dirwa itu membacakan sebuah mantra dan menusukkan sebuah jimat yang terbuat dari bambu pada makhluk besar ini. Jangan lama-lama, habisi mereka. Dengan tusukan benda itu dan perintah Mbak Dirwa, tiba-tiba Benggu Ganjang itu menjadi semakin buas dan mengamuk. Ia menghujami Cahyo dengan berbagai pukulan hingga dari mulutnya bermuncratan darah. Beruntung Cahyo bisa melindungi dirinya dengan kekuatan Wanasura. Seandainya itu aku pasti sudah mati. Jantungku berdegup kencang, rasa amarah, emosi, takut, dan kesal menjadi satu. Aku sudah tahu kelemahan makhluk ini, namun ilmu apa yang harus kugunakan untuk menghadapinya? Danan, gunakan ilmu itu. Aku meneles sebentar kepada Cahyo dan memalingkan kembali ke arah Benggu Ganjang yang mulai mengarahkan ke arahku. Ilmu yang pernah digunakan ayahmu waktu di Bukit Batu. Ilmu pukulan jarak jauh, entah apa namanya. Ilmu bapak. Aku mencoba mengingat semua ilmu yang pernah bapak gunakan dan aku mengerti ilmu apa yang dimaksud Cahyo. Tapi aku baru melihatnya satu kali. Enggak Jul, aku belum menguasain ilmu itu. Ucapku yang kembali menggunakan ajian Gamburu Mekso untuk menyerang makhluk itu. Sayangnya dengan wujudnya yang sekarang, seranganku tidak lagi berpengaruh. Sebaliknya, serangan serupa yang digunakan untuk menyerang Cahyo kini mengarah ke arahku. Tapi belum sempat serangannya sampai kepadaku, Batu Mejan menghadangnya dengan kerisnya hingga terbelah. Sialnya tak hanya itu, Benggu Ganjang itu menyapu tubuh Batu Mejan sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental ke pohon besar. Bah! Batu Mejan juga memuntahkan darah dan dengan serangan sebesar itu, Batu Mejan gagal mempertahankan kesadarannya. Tubuhku terbakar amarah, namun hembusan angin Gamburu Mekso masih berhembus menenangkanku. Samar-samar teringat sebuah kata-kata yang juga tertulis dari catatan wujangan-wujangan bapak. Tanganku mengepal dengan keras, mulutku tak henti-hentinya membacakan doa itu hingga perlahan kekuatanku berkumpul di kepalan tanganku. Ionan, ilmu itu! Makhluk itu terus menerjang ke arahku. Tapi kali ini aku tidak takut sama sekali. Anehnya, entah mengapa tubuh makhluk itu tidak sebesar sebelumnya, seolah mengikuti rasa takutku yang mulai hilang. Bapak, izinkan saya menggunakan ilmu ini. Tepat saat Benggu Ganjang itu menyerangku, aku menghindarinya setipis mungkin dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku tepat ke jantungnya. Ajian Lebur Saketi. Sebuah ilmu andalan prajurit zaman kerajaan dulu, kini ku gunakan untuk menghadapi sosok yang mengancam nyawa warga desaku. Benar saja, jantung makhluk itu terlepas, bentuknya menyerupai kepala manusia. Dan saat itu juga makhluk itu kehilangan kekuatan dari empunya dan perlahan menghilang dalam gelap. Saat itu seketika aku terbaring kelelahan bersama dengan cahaya di bawah guyuran hujan. Jangan tidur dulu, di mana dukun itu? Aku mencoba melihat ke sekitar, namun tidak ada satupun petunjuk di mana dukun itu berada. Kabur, dia kabur. Aku pun mengatur nafas sembari terkapar di tanah lapang itu. Nafas kami terengah-engah. Baru sebentar berusaha mengatur nafas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Sekuat tenaga kami mencoba untuk bangkit. Dukun itu pasti sadar bahwa kami sudah kehabisan tenaga. Bocah-bocah gemblong, bisa-bisanya lawan makhluk begituan.
Seketika aku dan Cahyo tertawa mendengar suara yang sangat familiar itu. Pak Le, telat, debite wis minggat. Aku tertawa mendengar teriakan Cahyo. Pak Le tidak menjawab dan malah mengirimkan api kecil yang tetap menyala walaupun di bawah hujan. Api itu melayang ke arahku, Cahyo, dan batu mejan. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba luka kami menutup. Walau tidak pulih sepenuhnya, namun nyawa batu mejan sepertinya tidak lagi dalam bahaya. Pak Le dari mana saja? Pak Le masih tidak menjawab. Ia malah melemparkan sebuah benda seperti jantung besar berbentuk kepala manusia, persis seperti milik Benggu Ganjang yang kami lawan. Pak Le yang lawan makhluk itu juga? Iya, orang-orang biadab. Dia menumbalkan seorang ibu yang mengabdi padanya hanya demi memerintah makhluk itu. Mendengar ucapan itu, aku teringat sosok dukun perempuan yang memandikan jenazah sebelum diserahkan pada Raden. Apa ibu itu yang dimaksud? Dukun itu kabur, Pak Le. Dukun itu tidak sempat kabur. Sewaktu Pak Le coba menangkapnya, tiba-tiba ada bola api yang menerjang ke arahnya dan membakar dukun itu hingga hangus. Sepertinya itu kiriman tuan dukun itu yang tidak ingin identitasnya terbongkar. Mendengar hal itu, aku bergidik ngeri penasaran dengan siapa sosok yang dipanggil Raden itu sebenarnya. Sepertinya kami masih harus berhadapan dengan sosok itu suatu saat. Sudah seminggu sejak pertarungan kami melawan dukun ini, Mbak Mina sudah pulih sepenuhnya. Gangguan-gangguan sudah tidak terjadi lagi di desa. Aku, Pak Le, dan beberapa warga desa pun sempat mengecek desa mati di tengah hutan itu. Dan rumah besar itu tiba-tiba sudah hancur. Kami mencari ke dalam dan tidak menemukan sesuatu yang berarti. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah lembaran kertas dari sekumpulan kertas tua yang berserakan. Sebuah kertas yang bertuliskan aksara Jawa dengan sebuah simbol. Entah mengapa aku merasa terhubung dengan simbol yang tergambar di kertas itu.